Halo, selamat ketemu lagi dengan Belantik Musik di sini. Kali ini kita akan mencoba amplifier Sony TA-F6B dengan speaker Sony SS7330ULM. Seperti ini, SS7330ULM. Langsung aja kita coba. Bentar, kita nyalakan. Iya. Amplifier TA-F6B itu kira-kira pembuatan tahun sekitar 1978. Sedangkan untuk speaker ULM SS7330 sekitar tahun 74 ya, jadi ini udah 40 tahun lebih usianya, cuman suaranya masih joss. Saya coba pakai CD player ya. Mari kita dengarkan. Wow. Meter juga masih berjalan dengan sempurna. Ada mode stereo, reverse, mono, left, right, dan lain-lain. Muting. Muting sekali ya. Now I'm going to say a few phrases. First I'm going to say in English, and then in Cuban. Good evening, passengers, and welcome aboard flight 808. Okay, cukup sekian dulu. Jika Anda berminat, silakan nanti hubungi nomor WA yang tercantum di deskripsi ya. Untuk Instagramnya di Belantik Antik. Silakan subscribe, like, atau komen kalau suka. Kalau enggak, abaikan saja, oke? Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.